si Wowo nih bikin beginian aja nggak becus. Gue pengen marahin tuh orang. Gak bener nih kerjaan nih, kusut nih orang satu nih. Wow. Ayam. Lu gimana sih ngerjain begini aja nggak becus? Ini kan udah gue bilang bukan begini. Udah gue bilang kan bukan begini, tapi lu tetap aja bikin begini. Kan udah gue WhatsApp tadi. Gimana sih? Kan gue begini. Mana buktinya kalau gue suruh WhatsAppnya mana lihat? Ini ada WhatsApp. Itu salah WhatsAppnya. Gue nggak nyuruh begitu. Ah, lu gimana sih? Ah. Hanya WhatsApp salah. Gimana sih kerja begini nggak bisa? Lihat nih, lu bikin apa nih? Itu cewek. Foto. Lu kasih pohon-pohon, siapa sih itu? Oh, cewek lu ya? Waduh, luar biasa banget lu. Pokoknya gua gak mau tau kayak begini lah, kelarin. Terus kelarin apa ini kelarin? Nah ini bagaimana orang? Kita ampun, aku ini salah. Dia nyurut, salah lagi. Aduh, orang biasa. Gendut. Aduh, untung bos. Kita ampun dah, ah. Waduh ah, ngajak cewek mendingan dah. Buset tuh si Wowo, orang gue bilang apa dia ngerjain apa. Udah lihat kan tadi, gue suruh apa dia malah, aduh kusut. Malah dia ngedit-ngedit foto cewek lagi, bentang-bentang itu ceweknya, wuuuh. Nah, yang kita bisa pelajarin guys, dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita tuh suka begitu. Kadang-kadang kita ngomong A, nanti diganti jadi B. B ganti lagi jadi C. C ganti lagi jadi D. Udah D balik lagi ke A. Apa sih kita bisa pelajari? Pelajarannya adalah sederhana. Kita harus belajar yang namanya konsisten. Nah, nggak cuma konsisten aja. Kita juga harus belajar bertanggung jawab. Artinya ketika kita mau melakukan atau kita memerintahkan sesuatu terhadap orang lain, atau kita memberikan tugas terhadap orang lain, kita harus konsisten dengan ucapan kita, dan kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita perbuat dan kita lakukan. Bahkan, tadi sih ada buktinya loh, si Wowo ada WA-nya, cuman gue gak mau baca, kenapa? Gue udah tahu sih gue yang salah, tapi biasa, kan gue pemimpin, gue bosnya, jadi gue bisa melakukan apa saja. Kayaknya gak gitu juga sih. Artinya kita sebagai pemimpin atau atasan, ya kita harus belajar dua hal itu. Ingat kan? Konsisten, bertanggung jawab. Jadilah seorang pemimpin atau atasan yang bertanggung jawab dan juga berkonsisten lagi, yang konsisten. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama belajar ya. God bless.